Kalau saya kan dari SD, SMP, SMA bercampur tuh, lagi perempuan. Bermajelis. Pasien dengan saya di ruangan juga bermajelis, berkumpul dengan anggota di rumah sakit, di kantor. Nah, mohon ini tanggapan petunjuknya, Ustaz. Jadi sebenarnya kalau fitnah wanita itu, dokter, nggak bisa. Wah, ini sudah jadi ustaz, sudah jadi kiai, sudah jadi ulama, berarti dia aman dari fitnah wanita. Tidak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, wattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna ma ahlaka kana qablakum kanat fin nisa. Takutlah kamu dengan fitnah dunia, dan takutlah kamu dengan fitnah wanita. Karena yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian itu adalah wanita, kata Nabi. Jadi enggak ada, oh ini imannya sudah kuat berarti dia aman daripada fitnah wanita. Tidak. Normal ya, Ustaz ya. Iya. Laki-laki normal pasti akan terkena dengan fitnah wanita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau keluar dari rumah beliau dan kemudian beliau melihat seorang wanita. Nah, wanita di zamannya Rasulullah kan enggak seperti wanita di zaman sekarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan mendatangi istri beliau satu persatu. Nah, ini menunjukkan adalah kesempurnaan Rasulullah sebagai laki-laki. Iya, pasti ada kecondongan kepada wanita. Jadi kita terkadang merasa aneh, dokter. Orang tinggal di zaman seperti hari ini. Apalagi mungkin di kota-kota besar. Mungkin kalau di Banda Aceh agak kondusif lah. Ya, perempuannya mungkin pakai jilbab, tapi di luar itu kan wanita-wanita pakai celana rok mini. Terus nggak nikah-nikah gimana kira-kira tuh, dokter? Dia setiap hari lihat wanita, ya keluar dari rumah lihat wanita, dalam rumah hanya lihat wanita. Kemudian dia tidak menikah. Ini kan sesuatu yang berat sebenarnya yang harus dialami dalam kehidupannya. Belum lagi makannya mie kepiting nanti, ya nggak? Makannya udang, makannya daging kambing. Ini kan menambah syahwat seseorang, ya nggak? Sehingga ya belum lagi seperti yang dokter cerita, ikhtilat di sana sini, ya nggak? Dari mulai sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah terjadi ikhtilat. Dan ini adalah jalan yang paling luas tersebarnya perzinahan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam sebuah pengkhabaran dari hadis beliau bahwasanya di akhir zaman nanti orang akan menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan nyanyian, ya kan? Dan terjadi hari ini sekarang, dokter, kalau kita mau melihat kondisi orang kalangan awam muslimin, anak muda berumur 20 tahun nggak punya cewek itu malah dibully sama teman-temannya. Masa sudah 20 tahun nggak punya cewek, kamu normal nggak? Ya nggak? Dulu kan di zaman kita kalau dibilang, wah kamu cewek sama dia ya, tahun 80-an, kan nangis tuh biasanya. Marah atau jengkel. Ini kan sekarang SD, Ustaz. Nah, waktu SD ya. Kalau SMA udah nggak ya. Jadi justru hari ini kalau nggak punya pacar, nah, dia dibully sama teman-temannya. Dianggap nggak normal. Tapi kalau seandainya nggak sholat, biasa. Nggak ada yang komentari. Itu kalau dia nggak punya pacar, wah ente kayaknya nggak normal nih. Bukan laki-laki, ente nggak punya pacar. Jadi subhanallah, ya namanya pacaran dan ikhtilat ini kan jalan menuju perzinahan. Sehingga ini hal-hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama, terkhusus provinsi Aceh ini kan provinsi yang menjalankan syariat Islam. Sebenarnya di antara syariat Islam yang perlu untuk kita benahi sekarang ini di Aceh, di antaranya adalah mesti memisahkan di antara laki-laki dengan perempuan. Mulai dari SD, SMP, SMA, di acara walimahan ataukah di acara yang lainnya. Nah, kalau kita datang ke masjid-masjid di Aceh ini atau di masjid-masjid luar sana, dokter, pasti kita akan melihat adanya pemisah antara laki-laki dengan perempuan di masjid. Di hampir semua masjid pasti pasang tirai. Benar nggak? Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, wa khairu shufufu lirijal aqdamuha. Sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki yang paling depannya, dan sejelek-jelek shaf, sebaik-baik shaf juga bagi perempuan yang paling belakang. Dalam kondisi sholat, dalam keadaan semuanya menghadap ke kiblat, tidak saling berhadapan, tidak boleh berbicara, tidak boleh senyum-senyum, ya, dan kemudian semuanya menutup aurat, ya, semakin jauh antara laki-laki dengan perempuan maka semakin baik. Ini kan sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita, ya, di dalam sholat saja semakin jauh laki-laki dengan perempuan semakin baik, maka di luar sholat harus lebih, ya enggak? Di luar sholat orang pakai baju enggak seperti dalam sholat,
Di luar sholat orang bisa berbicara, di luar sholat orang bisa senyum-senyum, di luar sholat orang bisa ketawa. Maka dengan kondisi seperti ini, maka harus lebih dijauhkan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, ini sekarang dokter, ya, kadang-kadang ibu-ibu selalu masa was-was. Ada perempuan-perempuan yang mengganggu suaminya dalam tanda petik, ya. Bahkan terkadang ibu-ibunya sendiri yang mengarahkan suaminya untuk bergaul dengan wanita sebebas-bebasnya. Ya misalnya datang tamu dia dengan istrinya ke rumah kita. Kan duduknya barengan. Ya. Kita duduk berdua dengan istri kita, dia duduk berdua dengan istrinya, saling berhadapan. Ya mungkin ada yang bicara, yang satunya mungkin melihat-lihat, melirik-lirik. Ini kan fitnah. Ya enggak? Jadi semua yang namanya laki-laki yang normal itu pasti akan terfitnah. Makanya Islam mendatang kepada kita memisahkan itu semuanya. Laki-laki dengan perempuan dipisah. Supaya apa? Supaya laki-laki itu tidak terfitnah dengan wanita dan si perempuan dia terjaga kehormatannya. Cuman kadang-kadang orang di luar sana ngomong ente saja yang ngeres. Ente saja yang pikirannya kotor. Bukan masalah pikiran kotor, ini masalahnya kenormalan laki-laki. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah laki-laki paling normal, laki-laki yang paling bertakwa. Ya melihat wanita beliau mendatangi istrinya dan inilah bentuk kenormalan. Ya begitu juga ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf, ketika wanita istri raja tersebut wanita yang sangat cantik, Nabi Yusuf sebagai laki-laki hamma biha, ada keinginan, dan disebutkan oleh para ulama tafsir inilah keinginan tabiat seorang laki-laki punya kecenderungan kepada perempuan. Namun kapan akan menjadi dosa ketika keinginan tersebut menjerumuskan dia ke dalam dosa dan maksiat. Media Sunnah Ajaya.